Selamat siang semuanya, welcome to the Mobile Marketing Association webinar series 2021. Yang belum pernah ketemu saya sebelumnya, nama saya Shanti Tulani, Country Head and Board of Director MMA Indonesia. Thank you all for being here with us today. Hope everyone staying well and keeping safe wherever you are. Uh, especially dalam kondisi kami di Indonesia saat ini yang sangat-sangat critical juga. Uh, our prayers are with everyone out there and we hope to get past this phase soonest possible today's topic will focus on a better understanding of the programmatic space in this market we are all aware that indonesia is one of the <clears throat> excuse me leading countries when it comes to mobile programmatic the effectiveness and efficiency of a programmatic campaign is encouraging marketers and advertisers to increase their spends on the available channels. Tapi, definitely, kami paham juga, bawa. There is a need for a better understanding on this topic, along with some more information on trust and transparency within the ecosystem. And uh, many global and national organizations in Indonesia have made mobile programmatic a part of the company's strategy, yes, binar banget, tapi. However, most of the marketeers still struggle with their understanding of the details that entail programmatic processes, which are also very important. So yes, looking forward to today's session with our experts on the panel and of course with each one of you uh, i will definitely do a formal introduction of them in a bit but for now i'd like to wholeheartedly thank our partners for today integral ad science ias are our global leaders in ad tech and verification solutions that help brands safe uh, keep safe and also help them with ad fraud and many more kasih, team ias and trimakasi to all our speakers for making today possible um, today's session will be executed in Bahasa Indonesia by our moderator and the speakers of today. Uh, but for now, allow me to share a little bit, just sedikit aja, mengenai MMA Indonesia dan asosiasi kami. Tapi di bahasa Inggris karena bahasa Indonesia saya kurang formal, so untuk inisiatif seperti uh, ini kurang pas. So I'll try to kind of share with you a little bit about MMA. So, we are a not for profit uh, global association headquartered out of New York. Uh, globally, we have over uh, 800 plus members across 14 regional offices and 21 countries spaced out across uh, US, Latin America, Europe, Middle East, Africa, and Asia Pacific. We are a neutral industry body that welcomes brands, marketers, agencies, media publishers, telcos, technology providers, device manufacturers—pokoknya semua yang terkait advertising and marketing ecosystem Of course, you know we can't have all the members' logos <laughs> placed here, uh, but this is to showcase our open platform—you uh, know, welcoming every vertical, globally, regionally, and locally. So, who are we? Why are we here? And what is our purpose? We truly believe that modern marketing is the next big thing. And of course, mobile is the quickest way for chief marketers or brands to actually reach out to their consumers. And the COVID 19 situation, we all know that, has literally placed us all in the center of this space. So, of course, uh, our objective is to primarily reach out to the chief marketers and help them through this process. We are also here to help uh, enhance and accelerate the transformation and innovation of modern marketing through this digital space. Our initiatives uh, stand under, under these four main pillars, as you can see on your screen, pillar and we work on it all year through. Um, so yeah, uh, here in Indonesia, we have further compartmentalized them into three subcategories uh, as our key priorities for this market. Of course, the Rimakasi Banyak, the Board of Directors, Kami members, Kami partners and sponsors, you know, who always partner with us and help us through uh, all of our initiatives. So our biggest strength really lies in uh, in engaging with the industry and making every initiative possible. Uh, I won't take too much time here, um, but we do have all of the initiatives. Uh, most of them we've started mulai dari January, tapi saat ini we still have a lot of them lined up from this month onwards right up to uh December 2021, and we would love to have all of you participate with us, whether it's on our webinar series like this one, Impact forum Smarties Awards. Kami ada training session juga, certification program juga, reports, service. Pokoknya banyak banget initiative kami, so more than welcome to uh, have you all reach out to us and and engage with us. I will take a moment here uh, to pause and allow you to scan this code uh, for all of our upcoming webinars. We have one with Grab Indonesia, ito tanggal Milan bulan ini, and then we have one with Adjust and another one with IAS in the pipeline. Ito di bulan Agustus depan, ya bulan depan. So happy to have you join us. Just scan this and you'll be able to register for all our webinars moving forward as well. Nah, di sini adalah MMA flagship event kami that takes place actually in every country globally that we have MMA presence, and we in Indonesia we've started working towards all of these initiatives here. Di sini, of course, everything is going to be uh, virtually executed this year, um, kondisi kita memang seperti ini. But um, you know, after a successful series of virtual events last year we will be able to do our best and execute our uh, virtual events successfully so uh yeah i will again pause a little bit here uh, for all of you who are keen to explore collaborations and participation with us any adalah code uh, on your screen which will help you on the details of of each one that we mentioned. So, any guidance, any help that you need, reach out to us. We're happy to sort of fix a meeting and take you through all of that. So, before we start with today's webinar, which I'm extremely excited about, um, So, I won't go through all of this because most of you are already familiar with the Zoom platform. Tapi, ini untuk butuh slight reminder uh ada, ada chat session then q a session but we request you to please type your questions in the q a section only yeah supaya itu satu channel kita bisa lihat pertanyaan kalian please mention your name your designation your company as well so we know you know the relevance of your questions and misalnya saat ini this webinar ini we can't approach all of the questions that pour in or you want to be you know you want to be connected to any of our speakers after the webinar just send us an email on indonesia mma global.com we're going to bridge that introduction for you towards our speakers yeah so just feel free voila <laughs> for all those who don't know me yet once again uh, my name is shanti Dolani, and i'm the country head and board of director of mma indonesia and your host for today I have the honor and privilege to introduce you all to our speakers and panelists for today's session. These are remarkable personalities. I call them my celebrity stars who have had years of experience in bringing their organizations to a higher level with each passing year. We are so fortunate to have them as part of our program today. Speakers, speakers, especially in these tough conditions. So really, really appreciate your time and dedication towards MMA Indonesia. Allow me to start with the introduction. And as I introduce my speakers, maybe you can also switch on your videos. Bapa Arfi Trianto, Zulnaini, Sales Director, Integral at Science Indonesia. Welcome, pa Arfi. Thank you for parting us On this program, uh, and of course, being loyal members of MMA Indonesia since we started our chapters here. So that's Pa arfi from IAS. Berikutnya, yep. allow me to warmly welcome Ibu Susanti Afkar, Vice President uh, Digital Performance and Social Media Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia. Selamat datang, Ibu Susanti. Selamat datang, Usanti. Hi. Hi, thank you. Thank you to, to you and to HSBC because you know, you've recently joined us uh, as members of MMA. So a lot of exciting things lie ahead of us. Uh, next, I would like to welcome here with us, Ibu Grace Amelia, Group Director, Group Digital Director, Denso Indonesia. Hi, Ibu Grace, selamat datang. Hey, terima kasih happy to have you back with us after having you at the impact forum 2020 last year silakan and and now i have my of course my next celebrity star for today's webinar Bapa arif uh, muhammad arif bijaksana program head and content researcher mma indonesia he will be our key moderator for this session welcome Bapa arif i'm glad you're okay and fit to do this for us so with this, I shall now request Pak Arif to, uh, you know, take over from this point onwards. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu for your time with us today. Wish you all the best. Silakan Pak Arif, di bahasa Indonesia aja supaya lebih keren. Baik, terima kasih Bu Shanti. Alhamdulillah pakai bahasa Indonesia. <laughs> ya, Pak Arfi. Oke, okay, uh, terima kasih Bu Shanti atas openingnya. Terima kasih juga Pak Arfi, Bu Susan, Bu Grace udah hadir di sini. Secara virtual tentunya ya, kita masih jaga-jagalah sama-sama ya. Kita mulai diskusi hari ini, kayaknya kita lihat dari perkembangan spending programmatic campaign dulu ya. Kalau kita lihat di berbagai market di APEC itu kan spending programmatic ini terus bertambah ya. Dan proyeksinya juga akan terus berkembang gitu. Nah kalau secara spesifik di Indonesia itu, gimana sih advertiser menempatkan programmatic dalam skala prioritasnya? Mungkin dari Ibu Susan dulu kali ya, dari sisi brand ya. Yes, yes. So, mungkin untuk HSBC eh uh, paid social role-nya memang masih cukup penting sih. To be honest ya, gitu. Karena uh, aset digital kita juga ada di sana. Jadi, secara digital data menjadi efektif dikelola gitu. Tapi semenjak tahun lalu uh, kita udah mencoba shift beberapa spending kita nih eh uh, Arif ke programatik. Lebih karena kita bisa lebih efektif di targeting potential customer kita ke persona masing-masing. Jadi bisa dibilang programmatic itu udah menjadi kayak top three priority-nya di HSBC lah ya, gitu untuk uh, ad, uh, ad spending. Gitu. Oke, okay. noted. Jadi top three ya, bu Susan ya. Jadi yes. udah, so. udah, udah, inilah ya, udah, udah dipakai lah ya dengan HSBC yes. ya, berarti ya. Oke, okay. nextnya mungkin pertanyaan yang sama untuk Bu Grace ya. Mungkin Bu Grace punya View lain mewakili berbagai brand ya dari Densu yang dikelola oleh Densu. Silakan Bu Grace. Oke, okay. kalau di Densu sendiri kita dari sisi agensi, eh, dari sisi agensi memang perkembangan programatik tuh signifikan banget, terutama empat tahun terakhir ya Mas Arif ya. Uh, kita tuh bisa lihat kalau saat ini sendiri di Densu kita punya satu unit sendiri untuk uh, programatik, Kita sebutnya Densu Programmatic Nah, dia itu untuk merupakan salah satu langkah kita dari Densu untuk mencoba mengatasi mengantisipasi growth dari programmatic. Sedangkan dari uh, overall growth-nya sendiri di Densu udah mostly udah sekitar 90% lah. Klien-klien di kita di Densu itu sudah menjalankan campaign programmatic. Memang porsinya beda-beda. Ada yang memang masih di 30% menjalankan programmatic, ada yang sudah 70 sampai 80%. Gitu karena memang dari sisi brand mereka tuh di memang tinggi baik itu dari video sampai ke display programmatic memang udah um, memang udah banyak lah demand-nya maka dari itu memang dari Densu kita juga sudah menyiapkan amunisi-amunisinya yaitu satu adalah tim unit sendiri Densu programmatic dan juga kita sudah mempunyai tim spesialis untuk di Densu untuk dari uh, untuk uh, untuk programmatic terutama untuk campaign-campaign yang um, multinasional mereka tuh banyak do and donts nya di programmatic Nah, itu maka dari itu kita memang perlu menyiapkan si spesialis-spesialisnya tersebut. Gitu. Yang paling serunya nih kalau misalnya kita jalanin campaign programmatic di, di Densu adalah bagaimana meyakinkan klien dari sisi benefit dan challenge-nya. Kan kalau di programmatic itu banyak challenge-nya ya. Gitu. Nah, itu mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut juga sih, Mas. gitu Oke, okay. senang dengarnya di Densu udah ada departemen khusus yang handle programmatic ya, Mbak Grace. Oke. Okay. Sekarang so, ke Pak Arfi, Pak Arfi. pertanyaan ya. yang sama Pak Arfi dari dari point of view nya Pak Ar... AIS. Gimana kira-kira Pak Arfi? Ya. Menarik sih karena uh, yang saya lihat dari sisi AIS itu hampir sama ya uh, dari Mbak Susan sama baiknya juga. Memang uh, banyak juga klien kami awalnya uh, page social dan memang butuh uh, verifikasi untuk melihat uh, visibility dan benefit-nya cuman secara uh, sekarang ini nih makin banyak mereka yang uh, akhirnya top up juga nggak hanya sosial tapi juga programatik nggak hanya dari campaign tapi juga programatik jadi memang uh, programatik ini uh, cukup menarik karena memang banyak peluang yang bisa didapatkan oleh buyer ketika melakukan pembelian programatik nah yang menarik juga adalah uh, trennya bukan hanya dari sisi multi company nah ini juga lumayan ada uh, banyak klien-klien lokal yang sudah mulai uh, trial nih trial terus eh keterusan nih main di programatik gitu apalagi uh, ketika mereka pakai tools kami mereka juga dapat beberapa insight tambahan yang mungkin uh, dulu juga belum kelihatan nah ini mungkin uh, beri juga ke, ke ke Mas Arief. jadi kayak mereka juga butuh tentang brand safety, mereka butuh tentang viability, mereka butuh ad fraud. Jadi intinya memang kepastian bahwa walaupun programmatic tetap impression yang didapat itu cukup berkualitas gitu. Oke, berarti so, online lah ya data di APEC dengan apa yang iya. terjadi di Indonesia bahwa memang ini lagi-lagi lagi naik gitu ya, lagi, lagi tambah banyak. Iya betul. <laughs> nah. Pak Arfi, saya lanjut dengan Pak Arfi dulu ya mumpung udah dengan Pak Arfi nih. Waduh. Saya, <laughs> ini. Saya kebetulan ini sih baca report, reportnya dari IAS sebetulnya. Nggak tahu nih Pak Arfi udah baca apa belum? malah belum baca. Yeah. Jadi itu media dong. quality report. <laughs> media quality yeah, yeah, reportnya yeah. dari IAS. Nah, di situ disebutkan bahwa kualitas media inventornya programmatic itu udah setara hmm. dengan dari publisher sebetulnya. Nah, betul, bisa nggak betul, Pak Arfi tolong jelaskan? mungkin lebih lanjut gitu ya, lebih dalam. Sebetulnya apa aja sih benefit dari programmatic campaign dan kenapa sih advertiser di Indonesia yang walaupun udah-udah growing ya kayak Pak Avi bilang tadi, cuma kalau dengar dari cerita Bu Grace masih ada yang baru 30%, masih ada yang baru kenalan hmm. seperti itu. Jadi hmm. kenapa di Indonesia belum 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 banyak juga nih yang invest di, di programmatic Ya, jadi mungkin uh, itu reportnya kita baru rilis uh, beberapa bulan yang lalu. Itu report Uh, Spesial 2 2020 tahun lalu ya. jadi masih fresh uh, di situ salah satu menarik nih ya yang menarik adalah uh, ternyata 33% persen impression itu enggak kelihatan dan itu hampir sama antara programatik dan direct jadi artinya memang uh, inventory di programatik itu sudah uh, sama kualitasnya dengan direct nah untuk itu, melanjutkan ke benefit programatik ya, uh, kalau yang saya lihat memang uh, banyak peluang. Peluang dalam artian uh, banyak data yang bisa dieksplor, gitu kan ya. Banyak penghematan uh, waktu. Nah, kenapa? Karena uh, dari teman-teman etos, -teman, juga lebih simpel untuk melakukan setup campaign. Juga uh, banyak data mengenai audience yang bisa dieksplor sehingga kita bisa measure performance campaign di mana akhirnya ujung-ujungnya adalah KPI. KPI dari klien ini apa nih? Apakah uh, conversion? apakah naikin brand awareness, ataukah yang paling menarik dan paling penting cost saving gitu. Jadi memang banyak benefitnya, cuma langsung senyum -senyum. sorry. <laughs> cuma memang jelasnya uh, itu, itu yang yang Mbak Grace bilang juga uh, ada uh, ini tentang brand safety, apakah iklan kami uh, tayang di inventori yang aman? Gitu karena uh, di programmatic kita bisa tayang semuanya, kita bisa memilih dan bisa memilih uh, semua inventori yang ada di, uh, di global, gitu, baik mau yang di bahasa Indonesia, baik yang bahasa Inggris, gitu kan Selama itu mungkin kalau kita targetin ke orang Indonesia dibuka di geografi uh, Indonesia, gitu, geografi Indonesia. Jadi itu sih uh, mungkin uh, soal brand safety atau kemudian mungkin uh, tentang effort. Uh, jangan sampai uh, programatik saya tayang pakai dashboard pilar ya ternyata yang lihat bukan manusia tapi bot atau malware nah itu hal-hal yang mungkin uh, jadi concern atau yang ketiga nih yang paling seru juga dan paling tinggi angkanya tentang viewability itu tadi jangan sampai saya pasang programatik, uh, pasang di semuanya eh nggak kelihatan gitu kan jadi memang hal-hal uh, itu yang menjadi uh, banyak diskusi kami ya. Uh, akhirnya kita bantu juga dengan uh, IS, IS, di mana kita bisa bantu mengverifat nih kampanye mereka. baik itu programatik, baik itu uh, social paid gitu kan ya, atau dari campaign tiga-tiganya uh, tinggal bisa kita bantu untuk verified Oke. Okay, itu sih. Hmm. Uh, nah, yang menarik ya memang kalau ngomongin apa benefit dan dan saya, ya. Kalau gitu yeah, sekarang yeah. saya ke, ke Bu Susan nih. Saya pengen lihat lagi nih point of view dari brands. Yeah. Karena apapun dampak dari campaign yang kita lakukan kan brand yang paling paling merasakan ya Bu Susan ya. Yeah, yeah. Yeah. Nah, yeah. kalau kira-kira dari dari sisinya brand itu, terutama Bu Susan, terutama dalam hal ini HSBC ya Bu Susan ya, sebagai salah satu yang terbesar industrinya, benefitnya apa sih yang dirasakan gitu ya pada saat melaksanakan programmatic campaign? Dan resikonya apa aja nih yang perlu dijaga, yang perlu dihindari pada saat melaksanakan program etik itu? Oke, okay. so benefitnya tentu cukup banyak ya. Di HSBC kita itu selalu berangkat dari data insight, jadi kita mempunyai beberapa insight platform nih. Uh, kita bisa mengetahui apa yang terjadi di customer kita karena kita juga punya internal insight apa yang juga di eksternal apa yang juga diinginkan di market gitu nah programmatic bisa membantu kita uh, mencari target-target customer kita itu yang hingga sespesifik persona yang kita inginkan jadi atau biasa disebut kamarnya uh, uh, laser targeting lah ya gitu tapi tentu ada tantangannya nih mungkin hampir lain sama reportan tadi Arfi share ya gitu. Pertama HSBC itu memiliki standar tinggi dalam mengelola campaign dan informasi nasabah di digital. Jadi kita memiliki standarisasi keamanan yang kita terapkan di setiap titik. Standar standarnya itu meliputi dari standar kreatifnya, standar security datanya, semua mengacu ke regulasi dan compliance yang berlaku. Tentunya ya di kategori eh, di industri finance ini. Kampen yang kita jalanin pun kita pasti ngikutin standar itu Arif data nasabah ataupun calon kita sebetulnya calon nasabah ya jadi belum sampai nasabah kita treat sama gitu jadi karena keamanan data nasabah adalah prioritas utama lah ya prioritas utama untuk ISDC jadi itu masuk mungkin masuk ke poin resiko data ad fraud yang selalu jadi concern kita. Jadi kita nggak mau tuh yang masuk uh, fraud lah ya datanya. Kedua hal yang cukup sering terjadi kalau kita jalanin programmatic advertising nih, uh, karena uh, ini rata-rata deh very common gitu. Karena terkadang kurangnya transparansi, uh, seperti kayak iklan kita tuh ada di mana sih? Gitu. Satu orang itu ngelihat uh, iklan kita berapa kali sih? Gitu. Atau nanti tiba-tiba our management lah, adver Head of uh, Division, Head of uh, Direktur kita nanya iklan kita bener tanya nggak sih Susan mana nih iklan kita gitu dilihat nggak sih sama target audience kita orang aku aja nggak lihat gitu jadi terus sampai di titik tadi makanya aku senyum uh, ini gimana nih kos kita gimana efektif apa enggak gitu dan lain-lain jadi uh, Ya namanya juga advertiser ya gitu jadi mengarah ke resiko Viability ads itu tadi gitu jadi karena iklan gua kelihatan nggak ya uh, dilihat enggak ya gitu jadi isu-isu itu sebenarnya bisa dihindari Arif dengan mungkin dengan teknologi yang bisa bantu kita menjaga dari safety data ads kita gitu, manage ad fraud kita gitu. Jadi hal-hal itu yang lebih netral ya sifatnya jadi penting untuk menjalankan programmatic campaign di kita. Oke. Itu kan betul kan menarik kan. apalagi HSBC memang industrinya juga challenging ya menarik ya, gitu yes, hal yang regulated betul. dan segalanya kan. Betul. Uh, kalau gitu saya lanjut ke Bu Grace. Nah, Bu Grace, kalau kita uh, dengar tadi jawabannya Bu Susan dan apa penjelasannya Pak Arfi, ya, sebetulnya kan ada tantangan tersendiri ya dalam menjalankan programmatic campaign. Itu um, terutama mengenai trust dan transparency nih di ekosistem programmatic itu sendiri. Nah, bagaimana sih agensi, ya, baik yang sebesar dan seglobal Densu, ya, maupun yang lebih fokus ke lokal, menghadapi hal ini? Itu gimana, Bu Grace? Boleh cerita nggak? Iya, yeah, oke, okay. ya. Yeah, tadi menanggapi yang Mas Arfi juga dengan Mbak Susan, sebenarnya itu common banget untuk menjadi concern di risk dari sisi klien, kan, ke kita, ke agensi, gitu, untuk masalah trust and transparency terutama di program yang paling sering tadi seperti yang Mbak Susan cerita adalah si klien itu terbiasa melihat iklannya gitu kan mereka datang ke detik.com melihat iklannya ada di situ gitu mereka ke kompas.com melihat iklannya ada di situ biasa kayak gitu kayak zaman dulu kalau misalnya kita beli iklan di koran gitu mereka ngelihat ada gitu kan Atau di billboard program betul lewat lewat di jalan di billboard kelihatan gitu kan nah betul gitu nah sekarang kan kalau programmatic It's very different gitu kan programmatic itu kan yang dibeli adalah audiensnya gitu. Nah kalau si klien atau brand tersebut adalah tidak masuk ke dalam uh, target audiensnya belum tentu mereka bisa mendapatkan iklannya gitu. Kalau mereka mendapatkan iklannya malah dipertanyakan loh kok oh, saya malah dapat iklan gitu kan. Jadi sebenarnya programmatic kan is audience planning. Nah, pada saat programmatic itu aktif gitu, dari sisi agency kita juga harus ada perubahan. Maka dari itu kita sekarang sudah mengarah ke namanya audience planning, bukan media planning lagi, tapi ke audience planning gitu. Bagaimana kita memplan berdasarkan real data audiensnya secara dinamis gitu. Nah balik lagi pada saat itu pada saat si klien atau brand tidak melihat iklannya muncul lagi pertanyaan, benar sih iklan yang kita lihat itu eh, yang iklannya yang terekspos adalah yang melihat adalah real human atau bot gitu kan? Atau eh, sebaga, bagaimana sih sebenarnya memilih eh, saat agensi memilih memutuskan inventory yang yang baik nih buat si buat si programmatic gitu. Nah, kita sebagai eh, kita dari Densu sendiri memang sudah punya komitmen kan untuk selalu melakukan yang terbaik untuk untuk ke advertiser dan juga ke media gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang kita lakukan dalam dalam membawa concern concern mengenai trust and transparansi. Yang pertama ya sudah pasti kita mengupgrade dari sisi sumber dayanya kita, gitu kan juga tidak hanya dari sisi sumber daya juga dari sisi teknologi, terutama di digital teknologinya kan terus berubah gitu kan. mark marketing teknologi itu terus berubah nah salah satunya yang kita lakukan juga itu satu lalu kedua adalah dari sisi kita kita juga bekerja sama dengan terpati measurement karena kenapa kita perlu terpati measurement kita perlu independent uh, independent auditor lah istilahnya kayak gitu kadang kan dari klien benernya nih yang dikasih dari agensi nah maka dari itu kita selalu terus bekerja sama dengan terparty measurement untuk bisa mengasih satu data yang independen bahwa benar ini dari sisi ini ada seperti ini viewability nya berapa efisiensinya berapa karena balik lagi programmatic kita kan pengen membawa benefitnya dari sisi efektif dan juga dari sisi efisiensi gitu nah yang ketiga juga pasti dari sisi Denso kita pengen selalu mengupdate create dan juga follow dari role dan juga standarisasi jadi setiap brand setiap kategori kan kita kalau digital kan selalu ada perubahan dan selalu ada learningnya. Nah, itu yang terus kita uh, ikutin benchmark-benchmarknya. Kayak tadi IHS ngeluarin benchmark, gitu. Tapi kita juga lihat juga dari sisi Densu, kita mempunyai kategori-kategori yang berbeda, brand-brand yang beda, hasilnya juga pasti berbeda. Nah, itu yang terus kita lakukan sih, Mas, untuk dari sisi trust dan juga transparansi. Gitu. Oke. Uh, menarik. Uh tadi di poin pertama Nambahin dikit ya, Mas Arif. Silakan silakan silakan, silakan Mas Arif. Nah, seru Iya, ya, tadi soal Mbak Grace bilang training ya, yang menarik dari beberapa agensi ya, terutama teman-teman dari Densu juga. Ini yang yang di diajak ngobrol sama AIS itu bukan hanya ini planner digital, tapi juga planner yang non digital konvensional karena mungkin ada beberapa klien yang sudah mulai minta hybrid planner atau gimana. Jadi kadang-kadang kita juga diskusinya nggak hanya teman-teman planner digital tapi udah mulai oh. hampir ke semuanya nih gitu loh. Seru-seru. Gitu. Jadi jadi ya biar-biar uh, bisa nyerang dari segala titik gitu kan Nggak cuma digital gitu ya, Mas Harfi ya. Iya, heeh uh, uh, gitu. Supaya uh, mungkin lebih ini kali ya nambahin uh, convincing the client the advertiser jadi lebih uh, mudah gitu. Karena kan ada Planner offline, planner onlinenya juga sama-sama mengerti, gitu. Mungkin dari bahasa yang sama, tujuannya sama, bahasa sama, gitu ya. Betul. Nah, cuman saya mau kulik sedikit nih ya. Tadi Bu Grace, poin pertamanya adalah ke tim internal ya. Nah, kalau terutama mengenai isu ad fraud dan brand safety ya, Bu Grace ya. Kalau dari agensi itu, ya memang kan salah satu tugas saya kan mengedukasi klien ya brand nah, seperti itu ya. Nah kalau ke internalnya itu seperti apa Bu Grace mempersiapkan timnya mengenai isu-isu ad fraud dan brand safety. Oke, ya kalau dari internalnya seperti yang tadi dibahas juga sebelumnya sama Mas Arfi, sudah pasti kita terus mengadakan training-training lah ya karena begitu saat kita terutama kita sebagai agensi sebagai middleman gitu kan bagaimana kita mencoba menjebatani dari concernnya klien gitu dan juga menjebatani dengan si media publisher serta marketing partner Teknologi yang ada, jadi kita middleman-nya harus pinter-pinter nih, harus tahu nih, industrinya seperti apa, lalu insight-nya seperti apa, gitu. Makanya, training-training itu ter terus kita lakukan. Nah, selain dari sisi training tersebut, dari sisi teknologi, kita juga harus mengupgrade dari sisi Densu. gitu, untuk fraud uh, dan brand safety, salah satunya selain kita bekerja sama dengan third-party measurement, gitu. Kita juga mempunyai tekn marketing teknologi sendiri, kita sebut yang saat ini adalah Densu Marketing Cloud. Gitu. Densu Marketing Cloud ada suatu ad tech yang, di, yang dibikin sendiri oleh Densu, di mana kita uh, itu ad tech untuk menjalankan campaign programmatic dengan base audience planning. Balik lagi kalau programmatic kan kita biasa dari audience planning kan, gitu. Nah dari situ, nah layer pertamanya dari Densu Marketing uh, Tech itu adalah sudah meliputi ad tech uh, untuk filter dari sisi ad fraud dan juga brand safety gitu. Nah itu yang yang saat ini memang sedang kita uh, aktif lakukan. Uh, jadi kita sudah mempunyai uh, marketing teknologinya dan so marketing cloud. Lalu kedua dari sisi SDM-nya kita sudah mulai berjalan menjadi audience planner. Gitu. Jadi bukan media planning lagi tapi udah audience planning. Karena kita me me bergerak ke arah yaitu industrinya kemana ke programmatic, programmatic dari audience. Makanya kita masuknya ke situ. Maka dari itu memang selain dari SDM kita juga terus bekerja sama dengan marketing teknologi yang ada, app tech yang ada seperti itu, Mas. Oke, keren. Siap berarti udah timnya ya, <guruh> Grace ya. Uh, Pak Arfi, kita balik lagi sedikit ya. ke transparansi ya Pak Arfi ya. Boleh, um, boleh, jadi uh, perannya IS tuh seperti apa, Pak? Untuk isu transparansi itu perannya IS tuh di mana gitu? Maksud saya perannya seperti apa? Boleh cerita. Ya, mungkin gak? tadi uh, Ibu Grace sudah sempat uh, sentil sedikit ya tentang auditor, gitu, independen ya. Nah, cuman mungkin uh, saya ngambil analogi simpelnya ini, uh, ibaratnya orang mau beli di pasar, gitu ya. Ada penjual, ada pembeli. Nah, ayat ini adalah ini apa? Menyelak ya. Nah, kenapa kami ada? Karena biar uh, dari sisi penjual itu uh, merasa aman dan transparan bahwa barang yang dijual itu sudah sudah uh, berkualitas dan pembeli juga merasa oh iya ini kan uh, yang uh, measure adalah uh, third party yang nggak ada hubungannya nih sama penjual pembeli. Jadi uh, uh, diharapkan kita uh, memberikan measurement yang fair gitu kan dan semuanya itu uh, diukur dengan ukuran yang sama. Jadi mau mau beli di uh, tadi detik di kompas di liputan 6, di video gitu kan ya. Selama dibilang satu viewable impression ya semuanya sama termasuk uh, di dengan viewable di uh, YouTube atau di Facebook. Jadi satu measurement satu ukuran untuk uh, overall uh, digital. Jadi uh, kita memang uh, kalau bahasa kerennya nih, auditornya gitu kan ya. Cuman kalau bahasa simpelnya, penyewa ini timbangan. <Gelihilat> <Gelihilat> <tawa> Sewa timbangan nih. Ya? <gál>: gitu, iya. <tawa> Oke, siap. Cukup jelas, Mas Arfi. Terima kasih. Bu Susan, uh, balik lagi soal tadi uh, industrinya begitu spesifik, begitu apa namanya, begitu menarik ya, Bu Susan ya, di mana nama baik apa namanya trust dari nasabah dan segala macam itu itu mungkin mungkin jadi currency utamanya hmm, HSBC hmm. dan teman-teman industri yang sama ya. Yes, yes. Nah untuk menjaga itu HSBC punya nggak sistem blacklist internal atau atau teknologi tertentu yang dimiliki internal gitu untuk mencegah ad fraud dan menjaga brand safety. Hmm. Kita punya uh, partner teknologi lah ya gitu yang memang uh, karena uh, data risk itu. Uh, apa the concern for us gitu jadi kita punya partner teknologi oh Bu Susan kayaknya frozen ya halo nah, oke okay. sudah, okay. sudah, sudah balik sudah balik sudah balik sudah balik sudah balik ya Iya, apa kita punya 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 data nasabah apa karena kita concern sama data nasabah apa seperti yang aku bilang karena seluruh data nasabah atau calon nasabah itu masuk ke environment HSBC kan gitu jadi kita harus hati-hati banget tentunya kita punya partner marketing teknologi which is globally appointed karena kita benar-benar apa apa namanya our audience data itu benar-benar kita secured lah ya gitu Oke, okay, baik. Glad to hear that, Bu Susan. Yes, pasti harus harus. <laughs> Karena kita nyimpan duitnya kan di tempat khususan ya. Iya betul. <laughs> nanti jangan-jangan, aduh pusing nanti. Ya. Oke, okay. okay. uh, saya punya satu pertanyaan terakhir. Ini untuk bertiga ya, untuk Pak Arfi, Bu Susan, Bu Grace. Sebelum kita masuk ke Q&A dari audiens nantinya. Jadi ini pertanyaan saya ini begini, Tadi mungkin udah 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 disentil sedikit mengenai jadi penyewa timbangan ya. Cuma nanti mau dia lebih lebih ini lagi Mas Harto Sapati. Kalau kolaborasinya, kolaborasinya itu sebaiknya seperti apa antara klien, agency dan tech partner hmm. dalam menjalani programmatic campaign. Silakan mungkin Bu Susan dulu nih. Hmm. Mungkin kata-kata trust di sini udah paling uh, paling utama kali ya gitu. Uh, semua kan punya should uh, be punya good relationship lah ya between Uh, apa di agency, the advertiser ataupun media gitu karena kadang-kadang uh, kan publisher ataupun media company itu punya caranya tersendiri. Uh, optimize uh, kempen brand-brand kan gitu. Seperti kata Grace tadi, uh, agency is, uh, our middle uh, middle person lah. Mungkin bukan tepat middle person kali ya Grace, tapi our partner lah. Kita jalan bareng gitu. Jadi uh, punyai partner yang neutral uh, dan bisa dipercaya is a key for uh, us gitu. Dan uh, from my point of view, karena it's juga uh, it's not easy to convince. Audience buying uh, atau uh, apa namanya uh, dengan cara audience buying, partner juga udah harus build as much as possible case study case tadi programmatic case gitu. Jadi karena uh, masih banyak nih uh, brands atau aku kalau ngobrol sama temen-temen gitu masih banyak yang direct buying gitu. Simply as uh, iklan kita uh, ya mudah ditemuin gitu. Tapi benar nggak sih ditemukan sama our right audience? Nah itu kan yang perlu di, di Uh, is it right or not? It's seperti itu, itu sih. Oke, okay, thank you Bu Susan. Uh, Bu Grace? Oke, okay. kalau dari sisi agency, karena kita kan sebagai balik lagi sebagai partner dari uh, dari brand dan juga dari media dan juga dari marketing teknologi yang ada gitu, uh, kita kan uh, kita sebagai konsultan harus memberikan yang terbaik lah, udah pasti untuk berbagai pihak gitu kan istilahnya dari dari media publisher dia ngasih oke okay, Grace ini inventory yang, yang bagus nih gitu kan dari dari brand mereka akan akan bilang Grace kita mau inventory kita mau iklan kita terekspos di ekosistem yang tepat gitu nah maka dari itu kolaborasi antara berbagai pihak itu sangat penting satu dimulai dari komunikasinya gitu kan apa yang baru apa yang update gitu jadi istilahnya kalau kita mau upgrade upgrade itu bareng-bareng gitu Bukan hanya dari sisi agensi, tapi juga dari sisi brand. Kita bareng-bareng nih kita saling saling ngobrol bareng, saling komunikasi bareng gitu untuk kasih tahu apa nih yang lagi baru industrinya, industrinya ke arah mana nih sekarang kayak gitu. Nah itu yang se yang yang wajib kita wajib kita kolaborasiin bersama gitu. Misalnya tadi ada masalah optimalisasi gitu kan, uh, pasti dari brand akan kita pengen pasang nih uh, di eh, paling gampang lah. Sekarang lagi pandemi yang lagi sering banget di di diakses di adalah kayak OTT ya kayak view, iFlix, video, Netflix semuanya lagi pada nonton kayak gitu kan. Nah dari sisi brand Grace uh, pasti akan bilang Grace eh, ini gimana nih supaya iklan kita terekspos, gitu kan di di OTT <tuh -tuh. yang lagi naik daun gitu. Nah balik lagi nanti kita sebagai agensi pasti akan 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 melakukan um, analisa gitu dari OTT OTT tersebut mana nih yang paling bagus gitu kan apakah kita jalan semuanya atau kita memilih salah satu gitu dengan melakukan programatik kita tidak perlu uh, memilih salah satu kita bisa langsung uh, bisa langsung uh, jalan di semua di semua OTT tersebut tapi resultnya tuh lebih ketahuan gitu kan nah itu yang selalu kita update juga ke klien oke okay, Uh, mungkin dari sisi Mbak Susan nontonnya view gitu tapi belum tentu nih target audiensnya adanya di view bisa jadi di video atau di tempat yang lain gitu, jadi komunikasi dan kolaborasi terus seperti itu yang 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 harus dimaksimalin. gitu dan juga saat kita menganalisa ya sudah pasti kita terus bekerja sama dengan marketing marketing teknologi untuk memberikan untuk tahu nih measurementnya seperti apa benar nggak sih ini dari semua OTT ini yang 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 memberikan balik lagi ya kalau dari sisi brand pasti akan melihat dari cost efisiensinya yang bagus yang mana sih gitu yeah. nah kalau kalau kita juga ada namanya eh, kalau di programatik ada namanya SEO supply pad uh, optimization nih gitu kan dari view dari i flick dari video bisa kita bisa lihat nih yang exposure-nya bagus yang mana tapi yang membawa traffic yang bagus juga yang mana datangnya betul. dari mana ya betul balik lagi karena itu kita pengen memberikan yang terbaik dari sisi brand gitu kan kita ngasih terbaik dari sisi brand satu sisi kita juga menjembatani dari si media-media tersebut kalau memang mereka memberikan inventor yang bagus yang baik dengan measurement yang tepat nah itu juga kita bisa deliver ke ke tim brand gitu okay. itu sih mas kolaborasi dari berbagai arah sebenarnya siap mas Arfi terakhir kolaborasi mesti gimana mas ya mungkin uh, saya nambahin dari sisi eksekusi kali ya mm -hmm. jadi uh, kalau memang uh, sudah diteruskan akan melakukan campaign biasanya kolaborasinya adalah uh, pertama semua partner yang memang terlibat baik dari mulai bayar, uh, apa namanya teknologi platformnya sampai sisi publisernya gitu kan ya uh, itu diskusi dulu nih sebelum campaign jalan Uh, ngasih tahu bahwa ini kampanye akan jalan, goals-nya ini ke sini nih ya. Kita mau mau bareng-bareng ke sana nih. Yuk saling bantu. Nah, dengan semangat itu uh, diharapkan uh, semuanya win-win solution. Jadi along the way ini uh, misalkan ada something happen gitu kan kampanye nggak achieve atau misalkan tiba-tiba CPM-nya naik atau ada kok slotnya tinggi banget tapi turun banget. Nah, ini kita bisa tahu uh, di tengah-tengah kampanye -tengah nih tidak surpas di belakang gitu. Jadi memang kalau bisnisnya juga terus menerus gitu. Apalagi ini programatik gitu kan ya, di mana semua datanya bisa kelihatan, bisa kita buka. Tadi Mbak hmm. Grace bilang soal SPO, kan? Ini juga hal baru nih. Memang banget, nih Mbak Grace bilang tentang SPO ini bisa jadi the next big thing nih kan ya. Di mana kita bisa melihat, misalkan nih uh, Bu Susan beli sebuah inventory kan kadang-kadang beli lewat direct bisa bisa yeah. lewat PMP bisa lewat network, bisa lewat open marketplace. Nah, dengan SPO atau di IAS bilangnya uh, total visibility ya, kita bisa lihat nih, jalur mana nih yang paling efisien, yang CPM yang paling murah dan uh, memberikan result uh, yang paling bagus. Resultnya bisa jadi uh, impresinya view-nya bagus atau ctr nya atau clicks nya So uh, dengan semakin banyak data dan memang udah janjian di awal nih. Jadi tengah-tengah kita ada something happen yang mesti diomongin, kita udah udah siap gitu, nggak dadakan. Apaan sih kok tiba-tiba mesti diubah lagi segala macam gitu kan? Bukannya di set sekali udah jalan gitu kan? ya nah enggak ini memang programat membantu manusia untuk uh, lebih berkomunikasi. Gitu. Iya iya iya. Dan ongoing ya, semuanya ongoing kan? biar terus. Tahu... ongoing, ongoing, itu prosesnya ongoing. Jadi sebenarnya mesin membuat kami lebih Ngobrol nih, <laughs> walaupun virtual ya, walaupun jauh-jauhan. Iya, walaupun jauh-jauhan karena kan ya udah dari dari masing-masing dari ada gini ini tolong dong perbaikin, ini dinaikin, ini turunin segala macam. Baik, uh, terima kasih uh, Mas Harfi tadi ininya ya apa mengenai harusnya seperti apa kolaborasi. Nah ini pertanyaan udah udah mulai masuk nih kita jawab dari audiens ya udah mulai ngantri nih. Yang pertama mulai dari banyak. Pak Sunjoyo Sukowijoyo ini dari KLY. Jadi beliau tanya, apakah ada kesepakatan atau standar tertentu di dunia third-party measurement? Kesepakatan atau standar yang dimaksud adalah bagaimana mengukur metrik-metrik yang diminta advertiser seperti viability, ad fraud, brand safety, dan lain-lain. Karena antar third-party measurement bisa berbeda-beda hasilnya. Mungkin Mas Arfi bisa bantu ya. Pak Iya. Ya, terima kasih, uh, Kostum Nah, ini teman lama nih. <laughs> oh, teman lama. Jadi... Uh, <laughs> semua teman juga sini banyak banget yang diajari juga teman-teman <laughs> lama juga. Nah jadi memang uh, ada kesepakatan. Jadi uh, kesepakatannya ada dibuat oleh uh, MRC Media Rating Council, di mana mereka punya uh, apa itu yang disebut viewability? Uh, Berapa lama ikan harus tayang sampai akhirnya dibilang uh, sebuah, 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 sebuah ikan itu Mungkin kita bisa dua situ di, di lain kesempatan ya detailnya ya. Terus uh, kenapa? sebuah konten itu safe atau enggak safe. Terus dari mana kita tahu bahwa sebuah traffic ini effort apa enggak gitu kan ya? Manusia atau enggak. Nah, itu memang udah sejagatnya di mana di Rating itu ada brand, ada agency, ada publisher, ada platform. Jadi mereka modify standarnya. Nah, itu sih sebenarnya yang jadi standar. Cuman kadang beberapa agency juga punya standarnya sendiri yang sedikit berbeda dengan MRC. Jadi kalaupun bisa dibilang uh, apakah syaratnya ada, mungkin tidak banyak sih ya uh, uh, dua atau tiga lah sementara ini yang jalan di Indonesia. Tergantung agensinya, tergantung kliennya. Tapi uh, itu kesepakatan sudah uh, dibuat dan memang uh, kita suggest sebelum jalan nih semua semua uh, pihak yang berkepentingan udah tahu nih. Jadi kalau misalkan kok ini kurang bagus udah tahu nih kenapanya. Jadi uh, along the way kita bisa sama-sama improve gitu. Oke, berarti ada ya measurement-nya ya. Itu yes. membantu sekali pasti untuk untuk apa? bikin keputusan dan segala macam nantinya kan. ah uh, berikutnya dari Nur Imam Malik Karim Amrullah bagaimana sebagai brand programmatic running well atau programmatic benar-benar real atau bukan bot? Mungkin Bu Susan ada 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 pengalaman nggak? Hmm. Uh. Pengalaman ada, uh, jadi yang masuk itu mungkin uh, data fraud kali ya, gitu, data bot lah ya, gitu. Tapi karena yaitu again again lagi karena kita punya filter, uh, filter bahkan kita udah filter pun masih tembus gitu. Tapi anyway bisa di manage langsung, gitu. Itu benar-benar di fit uh, langsung, uh, ibaratnya kena kena pagarnya lah ya, gitu kita fit langsung, dan kita komunikasikan juga tuh our partner, our agency, gitu. Uh, itu yang akhirnya di apa namanya ya bisa dibilang diolah lagi, gitu. Kenapa happen? dan kita trace back, uh, dari our uh, partner, maksudnya media-media channel, apakah datangnya dari programatik, ataukah mungkin paid social, itu yang uh, itu yang kita trace back, gitu. Kalau apa? Kalau pernah terjadi ya mungkin, tapi uh, alhamdulillah tidak menjeberdise our uh, customer data gitu. Oke, okay. baik. Terima kasih. Um, lalu ada anonimus kebetulan yang, yang, ngasih pertanyaan. Hmm. Saat menjalankan programmatic buying yang fokus ke audience planning, apakah kita masih perlu untuk consider and filter placement atau publisher atau app? Contoh dengan white, white listing lagi. Ini mungkin ke Bu Grace ya? Iya. Yeah, ya. Yeah. Masih perlu okay. kan nih? Oke, okay. saat kita menjalankan programmatic buying sebenarnya eh, balik lagi kalau ya, programmatic buying itu secara funnel marketing bisa dilakukan mulai dari funnel atas sampai funnel bawah istilahnya mulai dari awareness consideration sampai ke conversion itu bisa dilakukan melalui programmatic dan mereka eh, dan eh, tergantung dari funnelnya tadi tersebut apakah mau, misalnya kalau untuk funnel atas yaitu untuk awareness kalau objektifnya kita awareness berarti kan reach. Kalau rich itu yang memang disarankan biasanya uh, learningnya adalah kita hanya menjalankan benar-benar dari sisi audience planning karena kita mau reach, kalau awareness kan mau reach sebanyak-banyaknya orang nih gitu kan jadi filter pertama uh, filter uh, filter atasnya hanya melalui gender dan demografi lah istilahnya karena kita mau reach sebanyak-banyaknya tapi kalau memang kita udah ada di bottom funnel eh sorry di but, uh, di di middle funnel di consideration saat kita mau engage lebih dengan si audiensnya kita lalu memang masih perlu untuk dipilih dari sisi uh, filter lainnya misalnya dari filter interest, filter um, media channelnya, media placementnya gitu, tipe adsnya kayak gitu balik lagi dan uh, selain dari selain dari sisi objektif tadi kedua juga mungkin bisa dilihat dari sisi uh, priority dan juga um, budget constraint. Gitu. Hmm. Karena kan kalau budget constraint ber, ber, berkaitan juga dengan apa nih kita harus pasang di mana nih sebagai priority gitu. Saat kita uh, apakah kita satu mau reach-nya adalah broad broad audience? Kalau broad audience berarti kita enggak usah pakai filter benar-benar dari audience-nya gitu kan. Tapi atau kita mau ke affinity audience gitu. Kalau mau ke affinity audience misalnya kita brandnya adalah brand sport berarti kan dia akan cocoknya adalah di media prisma di channel-channel sport udah pasti karena affinity-nya tinggi terhadap website-website ya. olahraga nah hmm. itu bisa kita tambahkan di situ balik lagi kita lihat dari sisi objektifnya dari campaign lalu kedua yaitu apakah dari uh, priority dan juga budget constraint saat kita menentukan targetingnya gitu hmm. jadi tergantung ngobrol-ngobrol di awal sebelum campaign lah ya Ya, saat menentukan objektifnya gitu. Ceritain jelas nih apa yang mau kita capai gitu kan? Oke, pertanyaan berikutnya masih ada dari Hans Sir nih curiga teman lama saya juga nih. Mm -hmm. uh, how does programmatic creative benefit advertisers? Ini mm -hmm. siapa yang kira-kira ya. silakan bu Susa. Uh, Benefitnya Uh, kalau FMCG tentu kayaknya benefitnya cukup banyak ya karena uh, multiple SKU yang seperti itu kan gitu dan menggunakan programmatic selalu punya apa namanya another platform yang bisa uh, apa namanya tuh. Uh, berganti-ganti berganti kreatif uh, secara dinamik gitu tapi untuk industri banking uh, ya tentu kita punya beberapa benefit yang cukup jelas lah ya tabungan benefitnya sekian gitu so kita buat kreatifnya tersendiri masing-masing kita buat kreatifnya kita buat uh, uh, seasonal se uh, condition relate atau sama situation it does impact sama result gitu, uh, kalau seperti kayak result di acquisition gitu it does impact How ketika kita ngomong uh, sesuatu yang lebih clear, sesuatu yang lebih relate kali ya. Relate to the audience, uh, resultnya pun uh, reflect di kita gitu. Jadi as simple as something yang relate, pasti uh, resultnya ada gitu. Aku nambahin so, juga kali ya. Boleh. Silakan. silakan. Aha. Ya, jadi seperti yang tadi Mbak Susan bilang, juga memang, kalau, kalau di kan namanya DCO (Dynamic Creative Optimization), yes. ya kan? gitu. Jadi, kita satu, kalau secara dari sisi awareness, kita tuh jadi akan sangat bagus untuk menyampaikan brand story-nya gitu. Satu adalah kita punya satu materi satu materi umum yang untuk all the audience gitu kan. Tapi satu sisi lagi kita juga tahu bahwa kalau di kalau di digital itu memang setiap orang mempunyai personanya masing-masing gitu. Jadi bagaimana kita bisa engage dengan different persona tersebut? gitu. Ya. Maka dari itu perlunya perlunya melakukan dynamic creative optimization itu bisa menyampaikan pesan secara menyeluruh berdasarkan interest orang tersebut. Kalau misalnya Mas Arif itu sukanya bola, jadi kan kalau kita menyampaikannya gitu kan, kreatifnya dari sisi sport gitu kan akan lebih kena dengan lebih engage dengan Mas Arif gitu. Beda ya. kalau misalnya Mbak Susan dari sisi fashion gitu Jadi kreatifnya juga lebih dari sisi fashion. Dengan begitu, itu kan salah satu benefit saat kita menjalankan campaign digital, terutama dari sisi programmatic. Kita bisa lebih mengerucut ke audiensnya berdasarkan real audience dan juga behaviornya mereka di digital. Gitu. Iya. Jadi, Jadi apakah itu memberikan yes. impact? Iya, itu memberikan impact. Betul kata Mbak Susana. Being uh, relevant kali ya. Relevant Being relevant, gitu Jadi engagement kata -kata. lebih tinggi kan? Yes, betul. Okay. Mas nah, saya mau nambah juga. Cerita juga. nih. Dilaksana. Iya, seru nih, seru nih. Karena seru nih. Jadi, <laughs> uh, kalau seru dari sisi, nih. jadi si AS ya, adalah eh uh, klien kami itu ngetes sate uh, satu audience, ya, targeting, ya. tapi dia pakai berbagai macam eh uh, kreatif. Ya. Jadi dia lihat nih, kreatif mana yang lebih banyak dilihat, lebih lama dilihat. Okay. Jadi biasanya mereka satu audiens, misalkan ini kalau itu retail ya, beberapa kliennya retail, dia punya offer misalkan produk A, B, C, D gitu kan ya. Dia, dia bless semua nih satu audiens. Dia lihat A, lihat B, lihat C, lihat D. Ternyata setelah satu minggu, yang bagus itu yang A nih. Bagus dari sisi uh, view bagus, sama dari sisi uh, time-in-view-nya. Berapa lama dia nonton iklannya. Akhirnya, uh, setelah satu minggu, dia shifting nih budgetnya nih dari A, B, C, D. Tadinya fair, uh, dibagi rata yang A akhirnya yang banyak dipindahin ya, ya, ya. karena ternyata imajin oh. oh. bagus ternyata. untuk aldi situ <laughs> iya nah itu nggak ada nggak ada rumusnya mas nggak rumusnya oh, ya. tiap campaign <laughs> tiap tiap kreatif beda beda itu gimana uh, netizen deh <laughs> iya ya contohnya mungkin kalau kemarin euro uh, kita mau nah. promosi buat OTT, gitu kan ya mungkin kita uh, punya materi tonton Perancis, tonton Jerman, tonton Inggris. Gitu kan? gak, <SILENCIDA> kalau kebutuhan sentimen, <SILENCIDA> kalau kebutuhan muswin, <musuhnya, SILENCIDA> ah, apa nih skema ini? Iya, nggak oh, oh, ah, mau nonton <SILENCIDA> gitu kan? Jadi Jalan sendiri. Nah, uh, jadi DCO itu seru sih, gitu. Apalagi yeah. dengan DCO, data semua bisa dilihat. Nah, emang intinya harus rajin ngulik sih, gitu. Yeah, ya. Iya. Betul -betul. Udah punya tim kreatif yang mumpuni ya untuk nyediain segitu banyak iya. kreatif. <laughs> Oke. Okay. Iya. Pertanyaan berikutnya dari Anonymous lagi. Menanggapi mengenai audience planning, bagaimana agensi ataupun advertiser memilih audience data source yang akan dipakai ketika jalan programmatic campaign? Seperti yang kita tahu saat ini, semua pihak mulai collect audience data masing-masing. Semisal -masing. dari audience data dari SSP, audience data advertiser, first party advertiser ya, maupun dari publisher user login data. Nah, ini memang datanya kan jadi semua bisa nggak punya data gitu kalau saya terbeli banyak nih. Mungkin uh, bugres dulu mungkin ya. Boleh, Oke, okay. uh, ya balik lagi tadi dari sisi programmatic kan kita memang uh, akhirnya sekarang mengarah menjadi audience planning dari media planning jadi audience yeah. planning gitu kan. Nah bagaimana kita bisa menentukan apakah audience ini lagi di mana atau seperti apa? yang kalau di Densu sendiri tadi sempat saya cerita bahwa kita punya Densu Marketing Cloud jadi adtech yang memang mengagregat meng -meng -meng misalnya data-data tersebut gitu real datanya audiens tersebut untuk bisa kita melakukan audiens planning pertama misalnya kita uh, ya, kalau misalnya kita adalah untuk broad audience gitu pertama adalah oke okay, berdasarkan uh, demografi dulu nih kita tahu bahwa sel selama 90 hari terakhir Audience yang aktif melakukan belanja online, misalnya kayak gitu kan. Nah itu kita targetingnya ke situ. Nanti dari situ kita bisa tahu lagi nih audiensnya dari yang, misalnya di situ ada satu juta audiens yang suka belanja online. Lalu berikutnya kita bisa engage lebih jauh adalah dari satu juta orang tersebut yang terekspos dengan iklan kita dan yang menonton sampai sampai selesai video kita berarti kan dia lebih engage gitu kan. Nah itu dia adanya di mana sih gitu. Dari situ kan berarti satu juta audiens tidak semua satu juta audiens itu menonton iklan kita sampai selesai gitu kan. Nah nanti bisa aja konversinya menjadi 30% dari audiens tersebut. 30% audiens tersebut berarti dia udah ada di audiens yang di middle funnel, istilah orang yang lebih terengage dengan dengan iklannya kita. Nah ini audiensnya segmennya udah beda lagi, gitu. Nah dengan segmen yang beda tersebut kita bisa lihat nih, oke okay, mereka itu sebenarnya berarti mereka itu sebenarnya aktivitasnya selama ini ngapain sih? Aplikasi-aplikasi apa yang mereka gunakan? gitu. Nah dari situ baru kita bikin lagi segmentasi dari sisi audience. Memang ini audience planning adalah suatu planning yang yang memang secara dinamis harus terus dilakukan. Karena kan kita balik lagi ya, saya misalnya kemarin sukanya nonton nonton film drama gitu kan. Tapi nanti tiga bulan lagi bisa jadi saya sukanya masih drama atau saya udah bosen sama kayak drama, saya sukanya nontonnya yang lain kayak gitu. Audience itu terus berubah kalau terutama di digital, maka yeah, dari itu sih yeah. terus dinamis harus kita lakukan. Itu sih Mas. Iya. Yeah, okay. Mungkin aku tambahin kali ya. Dari advertiser kan pasti udah punya apa ya, certain personal lah ya, certain uh, base target audience ya, Grace. gitu. Hmm. Nah dari situ tuh memang ketika kita ngejalanin campaign, aku selalu ngomong uh, uh, apa namanya internally uh, juga kadang-kadang ke agency gitu. Kita lihat historical datanya deh gitu. Abis dari situ kita kita harus pakai data itu untuk kita jadi learning terus gitu oh. karena dia harus apa namanya ya ber infinity lah ya bukan ya sebutannya infinity terus terus berjalan jadi nggak berhenti oh my, enggak, my target audiences this uh, and then uh, you don't uh, namanya you don't adjust atau agile uh, terhadap uh, kreatif mungkin terhadap uh, apa namanya data uh, apa data setnya gitu seperti itu gitu. Oh. Oke, okay. Mas Arfi, ada tambahan? Apa udah cukup? Uh, kalau dari kita sih, mungkin uh, serunya adalah uh, dengan testing yang terus-terusan trial and error kita bisa dapetin result yang yang bagus gitu. Jadi memang uh, orang tua ini nggak bakal bisa selesai di awal nih. Ini memang terus-terusan di 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 optimize gitu. Ya, yeah, ya, yeah, betul. Oke. Okay. Uh, baik menarik sekali diskusi kita hari ini uh, oke okay. actually saya masih punya banyak kita pertanyaan ini. masih punya banyak pertanyaan jadi nanti mungkin <laughs> kayak pak yohanes selalu ada pak mantan bocin nggak mbak nah, bapak atau apa nih? nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan kita kumpulin lalu akan kita Boleh. Uh, address ke masing-masing panelis di sini ke pak vi oh. ke bu Gris, dan bu susan nanti kita akan jawab setelah apa setelah event ini berlangsung seperti itu kira-kira Kira-kira uh, extra time nih, kayak bola. <laughs> Sampai itu penalti. Gitu. Mana gitu Pak? sebenarnya extra time kayak bola, tapi saya juga pengen batasannya. tapi jangan khawatir yang pertanyaannya belum kita uh, jawab, then we will definitely yeah. that introduction with all of you and uh, and the speakers. So, yeah terutama satu lagi bu yang anonimus tolong di submit namanya atau atau kita bisa kontak lewat mana lewat ini aja lewat messaging silakan silakan bu cantik yeah. betul 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 terima kasih terima kasih banyak thank you uh, bapak Arfi Bu Susanti Bu Grace dan Pak Arief this was extremely insightful I was enjoying every minute it was interesting it was insightful karena kita memang dapat Uh, you know, so much richness of information from the brand's perspective, agency, you know, um, publishers and IAS as well. You brought up so many examples. Uh, karen and, and this is what we need in Indonesia. Khan. it's always good to have multiple perspectives from everybody's point of view, uh, and I mean we are an industry that needs to collaborate more often. We're an industry that needs to work closely. We need to engage more. We need to have a win-win solution for all. Jadi ini benar-benar kelihatan, you know, because all of you had such authentic and sincere approach towards uh, the whole session. It was really, really great. I hope semua yang you know, that you. with my point of view on this. Terima kasih. Thank you. Jaga kesehatan ya semuanya. Stay well, keep safe. Let's pray for Indonesia. Pray for all of us, all your families, friends, colleagues, teams, everybody. Uh, all of you who are going through a rough time, our prayers are with you. Uh, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.